Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi-pagi. Hadir lagi bersama Bang Bruto 26. Hari ini Abang Bruto dapat momen terbaik dan terbagus, guys, ya. Saya menemukan sarang burung renjak lagi, guys. Ternyata ketemu lagi bersama burung renjak. Ini saya tidak sengaja, guys, menemukan sarang burung renjak. Yang posisinya itu lagi bikin ini saya, guys, ya, apa? Lagi bikin pondasi rumah. Kebetulan si sarangnya itu ada di tengah galian pondasi, guys. Sebelum digali itu ada pohon apa itu namanya ya? Kunyit, guys. Dia itu ada di pohon kunyit seperti ini nih, guys, nih. Nah, si sarangnya itu nyumput di bawah pohon kunyit itu, guys, ya. Dan burung ini anehnya kenapa itu bikinnya di tempat-tempat yang kayak seperti ini, guys, ya, tempat-tempat terbuka kayak gini. Ya, ujung-ujungnya mam diambil sama mangkro tuh nih, ya. Diambil sama mangkro tuh. Unik burung ini, guys, ya. Tujuannya mau bikin pondasi rumah. Ternyata ya udah miliknya Bang Kroto ini, udah miliknya Bang Kroto nemuin sarang burung perenjak seperti ini. Ternyata enggak, burung ini, guys, kadang itu susah ya datang, kadang ya sedikit gampang gitu kan. Lagi dicari-cari sarang burung ini susah sekali, guys. Ternyata ini tidak disengaja nemuin sarang burung perenjak seperti ini, guys, ya. Itu adanya di tengah sawah, guys, di tengah sawah, iya, di tengah sawah. Dan tidak sengaja Bang Bruto melihat sarang burung ini, si indukannya itu sangat pelit sekali, guys, ya. Keluar masuk si pohon apa ini, kunyit ini, guys, di pohon kunyit ini. Ternyata saya lihat itu ada anakannya, guys, ada anakannya masih kecil-kecil. Ini umurnya itu kayaknya mau udah 11 hari, guys, ya. 11 hari. Bentar lagi dia itu akan bulu cendok gitu, guys, ya. Ini baru bulu lidi, guys, bulu lidi. Nah, ya kemungkinan seminggu lagi ini terbang atau 5 hari lagi terbang nih, guys. Ya mau tidak mau sarang burung ini saya kasihin ke orang lah. Saya kasihin ke orang karena posisi tempatnya itu mau dibangun untuk rumah, guys. Dibangun untuk rumah dan kebetulan si tanahnya itu udah dibikin pondasi. Pondasi.